Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game.
say goodbye. Refuse to question why. I'm too sad to say I'm sorry. So lie and pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. Kali ini udah kita pasang untuk bagian pisau sama head. Cuman memang kendala juga sih Mas Bro. Kendalanya dengan piston diameter 5,5 ini klep terlalu besar juga. Bukannya masalah apa-apa kan, masalahnya bagian coakan klep terbatas juga kan. Soalnya untuk diameter 8,24 mepet banget sama pinggiran ring shaker. Jadi kalau dipaksa didalemin lagi itu pistonnya bolong Mas Bro. Ya kayak gini lah, misalnya ini kan dari ketemunya di sini dengan piston 5,5 klep 8,24 ini ketemunya di sini Mas Bro. Jadi kalau kita coakan kedalaman sedikit aja itu udah bolong, sampai ke sini bolong. Jadi nggak rekomendasi banget sih untuk 5,5 dengan klep 8,24. Menurut saya pribadi sih nggak rekomendasi lah, soalnya terbatas juga untuk bikin coakan. Ya emang bisa sih, ini bisa dipasang semua, emang bisa, cuman kita kendala lagi ke knock-on as. Kita main knock-on as nggak bisa leluasa, terlalu tinggi ya, mapas terlalu banyak, nggak kuat dibikin coakannya, nggak dipapas atasannya, nggak jalan Mas Bro. Keliaran untuk bawahan doang, atasannya nggak jalan. Masih banyak PR sebenarnya, cuman kembali lagi kita maksimalkan yang ada. Jadi kita edisi untuk memperenak motor tanpa terlalu banyak habisnya. Kalau dicoba sih lumayan untuk tenaga, jauh beda tenaga. Cuman kembali lagi ke atasannya ini, padahal gear udah 14,33 Mas Bro. Ini gear belakang udah 14,33, cuman atasannya masih kurang. Di noken asnya emang kita nggak bisa custom sebebas mungkin ya, terkendala di coakan piston juga. Kita biasanya untuk 5,5 kita cukup pakai klep 2522 punya Shogun udah cukup. Kalau yang 55 juga kita biasanya pakai, yang biar aman ya kita pakai 5,2723 lah, itu udah lumayan Mas Bro. 8,24 sih untuk 55 masih bisa. Cuma kita biasanya sih untuk klep pakai 2,723, terus untuk piston 5,5-an 5,4 kita pakai klep punya Suzuki Shogun. Ya di samping sama aja untuk harga kan. Ini kan juga merek NPP. Sama aja untuk harganya, klep nggak terlalu mahal juga. Kayak gini, ini kan ini untuk Jupiter klep 3328, ini kan piston juga makanya 64 Mas Bro, biar untuk jaraknya ada rada lumayan kan, rada longgar juga jarak ini dari bibir piston. Jadi untuk coakan juga nggak terlalu mepet ke ring, bagian ring pistonnya. Ini kan kendala udah mepet banget ini, tapi ini mepet banget Mas Bro untuk share kasih di 8,24 ini mepet banget. Jadi susah banget untuk bikin coakannya juga susah. Ini 3328. Ini punya orang juga. Belum kabar lagi, minta dikirim. Kita santai aja di sini, udah jadi 3328-nya. Ek, gajal ek. Yang mana mangene be ek? Ini yang punya suruh mencoba aja. Walaupun rada meratak untuk piston longgar, tapi ya enggak masalah lah. Yang penting mencoba aja ya Bro, tenaganya kita terkait tenaga. Nalpot juga, nalpot seharga 100.000 bekasan Mas Bro. Orang pengen nempel lagi.
Jadi kayak gitu untuk speknya ini 5.5. Bawaan memang bawaan dari bengkel sebelumnya 5.5, klep 8.24. Cuman kita memang memaksimalkan yang ada. Jadi sebenarnya sih banyak banget yang masih PR. Untuk daerah kopling juga ini alhamdulillah udah maksimal dengan pergantian di pir. Tanpa kita ganti kampas, kita ganti pir kopling TDR sama tempat pirnya yang biasaan. Yang mitasi cuman kita bor luar dalam. Jadi kaki empatnya juga kita bor, untuk tutupnya juga kita bor untuk biar oli semakin lancar. Sebenarnya sih banyak yang suka-suka sih ya, banyak yang cuma ngebor bagian dalam. Cuman memang kita kebiasaan ngebor di dalam juga di luar, Mas Bro. Toh kenyataannya untuk selama ini sih untuk prakteknya buat perjalanan kita lebih aman juga untuk kampas kopling enggak terlalu boros. Untuk rumah kopling juga karena pelumasan masuk ke dalam rumah kopling jadi enggak rawan untuk luka. Begitu aja, jadi ya kayak gitulah. Kendalanya paling dicoakan bikin piston 5.5 dengan klep 8.24 itu lumayan susah. Pas kemarin awal kesini nggak masalah, dikarenakan emang pistonnya itu dibikin mendem, Mas Bro, mendem ke dalam. Jadi dengan posisi noken standar, jadi masih bisa dipasang sih, cuman tenaga kurang. Kalau ini udah maksimal tenaga, cuman kendala di atasannya karena kita nggak bisa main open as yang sesuai keinginan, nggak bisa. Kita ngikutin kebutuhan di as, kebutuhan aman aja, nggak terlalu ekstrim lah, standaran gitu. Sekian dulu untuk sore ini, sedikit reviewnya berbagi kita. Jangan lupa like, share, subscribe juga. Mohon maaf jika banyak salah kata, soalnya kita juga masih pemula, masih perlu belajar di teman-teman semua. Jadi jangan lupa dukungannya, Mas Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.